Hai teman-teman Aquario Ikan Hias, masih di suasana Lebaran Idul Fitri. Saya Rio Salita, mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1441 Hijriah. Udah lama nih nggak ada upload video yang baru, benar-benar lagi fokus, benahin toko. Semua pokoknya untuk kenyamanan customer-customer Aquario Ikan Hias ya. Nah, Aquario setelah Lebaran ini mau ada sesuatu yang baru nih teman-teman. Nuansa baru, jadi nggak cuma aquascape air tawar aja, tapi juga marinescape atau biasa disebut akuarium air laut. Di video ini, kita buat sederhana, simple, minimalis, tapi pastinya tetap mengutamakan perlengkapan yang wajib ada pada marinescape ini. Oke, sekarang ini di depan kita ada tank akuarium ukuran panjangnya 60 cm, dengan lebar 50 cm dan tinggi 40 cm. Menggunakan spek kaca baru full ketebalan 5 mm. Menggunakan sistem filter 3 chamber, sekat belakang dengan overflow. Lampu LED 36 watt. Nah, untuk lampu ini next mau rombak sedikit titik lampunya biar makin bagus lagi. Juga ada protein skimmer dari Jebo 182. Nanti mau dipasang waffle maker juga. Kalau biasanya setting aquascape sekarang setelah Lebaran ini, akuarium mau setting akuarium air laut untuk display toko dengan budget sedang ya. Sebenarnya budget bisa disesuaikan ya teman-teman. Banyak pilihan dan varian equipment yang bisa kita pakai. Juga jangan lupa setelah selesai hardscape, masukkan air laut, bakteri starter, and kita sabar cycling ya teman-teman. Bisa 2 minggu atau 1 bulan tergantung bisa sabar apa enggak. Yang penting betul-betul harus sabar untuk memulai hobi akuarium laut ini. Nah, gimana keseruan setting marinescape akuarium laut ini? Yuk, tonton terus sampai habis. Oke? Thank you.
Thank you.